السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Ya bermaksud sesungguhnya Allah memberi minnah, satu hadiah kepada orang mukmin, bukan kepada orang Melayu, kepada orang mukmin, bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang munafik. Hadiahnya ialah idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, itu ketika mana Allah kirim di kalangan mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri. Tugas rasul ialah empat perkara. Pertama, ya tulu alim ayati, membaca ke atas-atas mereka ayat-ayat Allah, itu Quran. Yang kedua, wa yuzakihim, tugas rasul juga ialah membersih hati puruk mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba, mengajar mereka kitab. Yang keempatnya, wal hikmah, dan mengajar mereka menjadi orang yang cerdik. Wa in kanu min qablu, sesungguhnya mereka itu belum daripada turun Quran, lafi dalalim mubin, dan akan sesat yang begitu sekali jelas. Allah Azim. Yes, dia, yes. Ya, beliau sudah berkongsi para hadirin sekalian hormati daripada pemuda-pemuda PAS Malaysia. Ucapkan syukur sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semasa kita berhimpun di sini, kawan-kawan kita di seluruh dunia sedang berhimpun di Makkatul Mukarramah. Kita mesti anggap perhimpunan kita ini serupa dan selari dengan perhimpunan Makkatul Mukarramah. Sama-sama yashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallah. Saudara semua tahu bahawa haji dan sembahyang ibadat, dia mempunyai tashabuh, dia mempunyai persamaan banyak perkara. Bila kita perhati pada tujuan haji, ialah tujuan dua, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallah, supaya orang haji itu yashhadu, nyaksi sendiri, menengok sendiri, hadir sendiri, datang sendiri untuk membincang perkara-perkara yang memberi manfaat pada mereka. Artinya kita pergi ke Mekah bukan semata-mata nak buat haji. Supaya kita mari semayang jemaah bukan semata-mata nak semayang. Kalau di Mekah, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka dapat saksi, dapat hadis sendiri, perbincangan-perbincangan, forum-forum, wacana-wacana yang boleh beri manfaat pada mereka. Muslim daripada Malaysia berjumpa dengan Muslim daripada Rusia, berjumpa Muslim daripada Afrika, berjumpa Muslim daripada London, daripada Australia, bincang dengan apa yang boleh faham pada mereka, pada kita orang Islam. Dari segi panjangan, dari segi akidah, dari segi ibadat, dari segi ekonomi, sosial, pertahanan, kemajuan, pembangunan. Satu, wa yazkuru smallah. Yang keduanya, supaya mereka pakat-pakat ingat nama Allah, sebut nama Allah. Yazkuru smallah, ingat nama Allah, sebut nama Allah. Nama Allah ada 99. Kita diminta sebut nama dia, kerana tiap-tiap nama Allah terlibat dengan kehidupan kita. Semua nama-nama Allah, kalau kita perhati, terlibat dengan kehidupan kita. Kenyang kita, lapar kita, kita boleh menafas, kita boleh nyawa, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh dengar, kita boleh apa, semua sekali ada-ada saja nama Allah yang terlibat dengan perkara-perkara tadi.
kita orang Islam diminta kenal budi-budi Allah nikmat Allah Taala. Ar-Razzaq yang memberi rezeki, Al-Alim yang bijaksana, Al-Alim yang maha mengerti, Al-Khabir yang mempunyai pengalaman, Al-Wasi' yang memberi kurnia, Ar-Rahman yang amat murah, Ar-Rahim yang amat kasihan belas. Tak ada satu nama Allah Taala yang tak terlibat dengan hidup kita sekarang. Maka kita diminta sebut nama Allah semasa kita di Makkah dan semasa kita di ihram, apa yang di Makkah di Madinah di tawaf. Begitu juga sembahyang. Dalam sembahyang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Inna salati wa nusuki. Tak sebut inna salati wa siyami. Inna salati wa zakati, tak disebut pun. Tapi sebut inna salati wa nusuki, sembahyang aku dan haji aku. Apa tujuan disebut sembahyang campur dengan haji? Tak disebut sembahyang dengan campur dengan zakat, campur dengan puasa. Ini nampak persamaan di antara sembahyang dengan haji yang saya sebut tadi. Masa kita berhimpun di sini ini, tahu-tahu kawan kita di seluruh dunia, empat penjuru alam ni sedang berhimpun di Makkah Al-Mukarramah dengan tujuannya nak menimbulkan rasa persamaan di antara sembahyang dengan haji. Sembahyang perlu pada wudu. Haji juga perlu pada wudu. Haji perlu pada tawaf Baitullah. Sembahyang juga perlu pada itijah nahwal Kaabah, hadap pada Kaabah. Sembahyang perlu pada zikir, bacaan. Haji juga ada bacaan-bacaan tertentu walaupun tidak wajib. Kesimpulannya para hadirin semua, kita sedang berhimpun di sini ketika mana sudah kita berseluruh dunia dan berhimpun di Makkatul Mukarramah dengan tujuannya lillah. Kita sebut di sini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Sembahyangku, haji aku, wa mahyaya. Wa mahyaya bukan makna hidup, bukan makna hidup menapas nyawa untuk Allah. Tidak, mahyaya maknanya aktiviti hidup. Segala aktiviti hidup yang kita buat sekarang ni, sembahyang, meniaga, mengaji, mengajar, bukan gaji, bertani, ke laut, ke darat, ke bukit, memangkah, semua sekali ada lillah untuk Allah Ta'ala. Supaya juga orang di Mekah sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik, labbaik Allahumma ni, maknanya ya Allah, ya, ya, ya. Bila ayah kita panggil kita, kalau kita jawab na'am pun tak apa, labbaik, labbaik ya buya, apa ni, ya, ya, ya Allah, apa ni, wahai ayahku. Ya ni sawutan daripada seruan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim hidup 20,000 tahun dulu. Allah minta pada dia, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijal, wa'adzim fin nasi bil haji. Hei Ibrahim, laung, laung suara kamu, sederah mana, seseluruh mana sekalipun, aku minta kamu guna suara kamu laung, fin nas, semua pada manusia, ya, bil haji ya'tuka rijal, orang tu akan datang, sama ada rijal berjalan kaki, wa'ala kulli dhamir, ataupun atas kenderaan kurus, min kulli fajin amin. Jadi kesimpulannya, kita duduk di sini, jangan sekali-kali kita fikir bahawa kita terasing daripada orang lain, khususnya kawan kita di Makkatul Mukarramah. Itu satu. Yang kedua ialah Nabi kita Muhammad SAW, kali pertama Nabi kita berceramah, malam ini saya ceramah, sikit lagi tuan-tuan pula akan ceramah bila balik kampung. Mula-mula Nabi kita berceramah, ceramah di Bukit Safa. Safa tempat Nabi kita mula-mula berceramah. Ceramahnya ialah apa nama ni, selepas daripada Allah Ta'ala turun ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin, wahai Muhammad, wa anzir, naklah kamu beri ancaman kepada keluarga kamu terdekat. Maka Nabi kita jemput keluarga dia, bapa saudara dia, mak saudara, pergi ke Bukit Safa. Safa tempat kita mulakan kerja-kerja sa'i. Kalau tuan-tuan yang sudah pergi ke Mekah, satu daripada perkara yang perlu kita buat ialah as-sa'yu, berlari di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah untuk ingat balik cerita lama nenek kita Siti Hajar. Nabi Ibrahim sampai di Mekah bawa isteri dan bawa seorang